Saya Muhammad Faris 9. Oh. Berarti ada Faris 1, Faris 2, Faris 3. Muhammad Faris 9. Saya minta doakan menikah secepatnya, Pak Ustaz. Calon sudah ada, mahar pun sudah ada, tinggal persetujuan orang tua. Bapak, ibu, anak bapak sudah pengajian. Anak ibu sudah pengajian. Jangan sampai gara-gara persetujuan kalian tak dapatnya, berzina dia, makan haram dia. Sebulan 4 kali dia jalan-jalan, kalian menanggung dosanya. Pak, kalian menanggung dosanya, Bu. Mau kalian menanggung dosanya? Setuju ya anak-anak kalian yang mau nikah. Kalau tak setuju kalian dengan calonnya, buat fit and proper test. Saya ulang sekali lagi, bapak ibu yang menghalang-halangi anak sudah mampu, sudah bekerja, cukup modal, hanya karena tak suka, hanya karena tak suka sukunya, hanya karena tak suka latar belakangnya, padahal orang baik, beriman, takut sama Allah, kalian menanggung dosanya sampai dia akad nikah. Waspadalah. Mudah-mudahan setelah ini tak setuju, ah setuju lagi kan. Ini ketawa yang anak-anak pula. Kalian masih lama lagi. Nomor-nomor antrian 160 kalian.